Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meneruskan video yang mengeset rak power, lur. Di video ini proses tuning untuk mid hike-nya. Mid hike-nya ini Tara 210 sebanyak 4 unit. Kita intip dari belakang. Ayo. Ini ada saklar pasif dan BM. Kita geser ke BM dulu. Nah, ini rak powernya yang kemarin diinstalasi semalam deh ya. Ini tampak belakang. Tampak depannya seperti ini. Tampak depan nanti tinggal kita kasih tulisan keterangan di sini. Terus raknya kita bersihkan. Untuk mode by M nya ini speakon nya yang bawah ya. Jadi kalau mainnya by M, speakon nya input nya yang bawah, kalau pasif yang atas. Cuman ini nanti nggak ngerubah, ini posisinya sudah saklarnya di by M. Jadi satu box kabelnya isi 4. Kita tuning dua box dulu. Di duduk belanya rok Revano kan? Ini kabelnya Mogami, dulur. Kabel Sultan ini. Mogami made in Jepang. Untuk kabel low nya ini, kabel low. Jadi low nya ini yang ke rak power satu speakon, 4 kabel. Yang ke box itu 2 pin buat low. Low pack. Nah, sementara belum ada low, kita ganti. Kita ganti apa? Subwoofer. Kalau spek Tara 210 ini untuk 10 in nya dia pakai Lavoce yang neodium yang kelas tertinggi ini. Untuk drivernya coilnya 2,5 inch, exitnya 1,4. Jadi dual 10 in satu driver. Jadi ini yang pesan satu rak. Meliputi NR 4004 satu unit, ND 15 Pro satu unit, ND 6001 satu unit, sama rak sistem termasuk instalasinya. Terus taranya mid hike ini sebanyak 4 blok. Tambah low pack custom 2 blok nanti serta driver sekalian. Untuk subwoofernya pakai ini ya, lur. Pakai full deturan. Pakai full deturan yang ini. Terus dilemesnya nanti pakai PV. PSX48A. Dulu beliau sudah beli subwoofer saya di sini. Seperti ini sudah beli 2, sekarang nambah 2 jadi sudah punya 4. Ini isinya LS66 RGW. Yang di sini masih 2, yang di motor sudah 2. Untuk kabel utaranya Mogami 8x2,5 mm ini ada 2. Buat speakernya ini 2. Kabel subwoofer sama low. Terpasang ini. Udah itu aja, lur.
Untuk totalnya kurang lebih 120 juta ini. Cuman DLMS-nya belum datang, sementara kita tuning pakai RGB dulu, nanti kalau sudah datang tinggal geser-geser delay mungkin sedikit, karena setiap DLMS itu nilai delay-nya nggak sama, beda di latensi gitu. Biasanya ngerubah delay berapa millisecond, koma biasanya, nggak terlalu banyak. Sekarang kita lanjut ke tuning dulu. Sudah ketemu lur settingannya, kita coba